harus setting jam berapa? Ya, kita harus setting. Nah, lalu kita harus buka tutup harinya apa aja. Kalau mau hari Senin, hari Sabtu, kita tinggal, kalau hari Minggu tutup, kita tinggal klik ini. Lalu kita atur metode pengiriman. Kita bisa mengatur metode pengirimannya. Pengiriman bisa diatur sesuka atau bisa pengiriman sendiri. Kita masukkan kode kurir-kurirnya di sini, lalu nanti kita pengaturan maksimal jarak untuk pengantaran gratis berapa kilometer, jarak jauh mampu dilayani untuk pengantaran berapa kilometer, dan penambahan harga tiap kilometer. Jadi kita per kilometer 1.000, saat driver menuju 2 kilometer otomatis akan tertambah 2.000. Di sini kita juga bisa pengiriman diatur sesuka.